teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, kalau aku nih Amri Vlog. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, lancar segala urusannya, dan semoga teman-teman semua selalu diberi kebahagiaan, dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya nih Amri Vlog ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngasih dukungan, ngasih support di channel saya. Mudah-mudahan channel teman-teman semua semakin berkembang, semakin sukses. Yang belum monet cepat monet, yang belum gajian cepat gajian, yang udah gajian mudah-mudahan gajiannya semakin bertambah berlimpah dan barokah ya teman-teman ya. Dan sebelum saya mukbang ya teman-teman ya, saya mau unboxing sesuatu. Ini ya dikatakan lucu juga lucu, dikatakan juga menyeramkan ya teman-teman ya. Nah ini mukbangnya hari ini saya sambal ayam geprek sama tahu ya. Tak sisihkan dulu ya. Dan ini nasinya. Nanti su. Nah, saya sekarang mau unboxing HP ya, teman-teman ya. Saya beli HP baru, terpaksa harus beli HP baru ya, karena HP yang lama itu gimana ya? Hampir melahirkan, hampir brocol ya, teman-teman ya. Jadi terpaksa saya beli HP baru ya. Ini hari ini datang ya. Ini baru tadi tak buka, tadi lupa, tadi nggak mau tak buat video, tapi buat video lah, lucu-lucuan ya teman-teman ya. Terus ini HP-nya saya beli HP murah-murah. Sebenarnya nggak mau beli ya teman-teman ya, karena terpaksa ini HP mau dibuat kerja juga ya. Kan sebentar lagi saya mau pulang. Kalau beli HP di sini tuh agak riweh, nanti pulang di bandara harus daftar email atau apa. Saya rencananya tuh mau beli HP di Indonesia saja. Nah, di Indonesia saja ya nanti kalau nyampe rumah. Tapi karena ini darurat terpaksa, jadi saya harus tetap beli. Saya beli HP Redmi 12C ya teman-teman ya. Beli HP murah saja, yang penting bisa buat kerja ya. Ini 3.600 NT, kisaran 1.700.000-an ya kalau di Indo ya teman-teman ya. Ya dimanapun harus tetap beli ya, kalau mau nggak mau harus tetap beli ya teman-teman ya. Nah ini tak cerita, tak kasih lihat ya HP yang lama seperti apa bentuknya. Hampir brocol ya teman-teman ya, hampir brocol. Ini terpaksa saya harus beli ya. Ini sangat berbahaya dan juga sangat lucu juga ya. Untung ini ketemu ya teman-teman ya. Ini biasanya HP ini pakai casing. Terus ini dipakai setiap ini aktif 24 jam buat ngelis 24 jam dan di charger terus baterainya. Mungkin karena di cas terus ya 24 jam ya teman-teman ya. Terus HP-nya nyala terus 24 jam ya. Jadi jadinya seperti ini. Hampir brocol, meteng ya HP-nya ya. Lembung. Perutnya lembung. Ini terpaksa harus di museumkan ya teman-teman ya. Mau tak ganti baterai di sini, tapi toko tempat baterai itu sekarang nggak ada. Jadi pindah. Jadi nggak tak ganti. Kalau ada tempat gantinya tuh mau tak ganti. Ini HP juga udah lama ya teman-teman ya. Ini HP mulai 2015. Sony C5 ya teman-teman ya. Tapi awet, ini masih nyala. Tapi karena kayak gini baterainya berbahaya juga ya teman-teman ya. Mau tak ganti mending aku beli baru aja, yang beli yang murah. HP-nya juga udah HP tua, gak apa-apa. Terus sama adikku, jangan dibuang kak, itu dibawa pulang aja, nanti tak ganti baterai di Indonesia. Ya udah nanti tak bawa pulang. Kira-kira bahaya nggak naik pesawat ya ini. Ya ini teman-teman ya, terpaksa saya harus beli HP karena HP-nya takut meledak. Takut meledak berbahaya juga ya, karena HP-nya mau brojol, mau lahiran, jadi terpaksa beli HP ya. Nah ini saya mau kasih lihat HP-nya seperti apa ya. Saya suruh setting sekalian, jadi biar gak ribet aku. Suruh setting emailnya juga. Saya mau minta warna ungu. Lumayan ya, kameranya juga. Ini harganya murah, tetapi nggak ada casingnya ya teman-teman ya. Cuma dapat charger saja. Kalau beli casingnya nambah sama anti gores. Jadi saya nggak tahu kemarin itu. Jadi saya nggak minta sekalian. Jadi nggak apa-apalah. Karena ini
terpaksa dan juga uangnya mepet juga. Jadi ya udah seadanya, yang penting bisa buat kerja dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti setelah gajian bisa beli HP yang mahal, yang kualitasnya lebih bagus dan RAM-nya lebih besar ya. Ini RAM-nya 4 RAM ya, 4 RAM ya. Ya lumayan, sama kayak HP-ku yang tak pakai ini, Oppo juga 4 RAM. Jadi lumayan bagus juga, kameranya juga lumayan bagus. Mudah-mudahan nanti setelah gajian bisa beli HP yang RAM-nya besar dan kualitasnya lebih bagus, biar lebih bagus untuk bikin videonya juga. Nah, gara-gara HP-nya hamil, saya terpaksa beli HP baru, tak nyalainnya. Karena HP baru ya, jadi perlu mempelajari. Mana nyalanya? Oh, yang bawah ternyata. Lucu, lucu, lucu. Nah, seperti ini ya HP-nya, seperti biasanya. Terpaksa beli HP baru karena HP-nya hamil tua, hampir brojol ya, teman-teman ya. Hampir brojol, jadi terpaksa harus beli HP ya. Mau nggak mau harus beli, sebenarnya mau beli di Indonesia ya. Ya semoga saja ya HP ini awet, jadi teman saya untuk kerja bisa menghasilkan rezeki yang berkah barokah. Bismillah, mudah-mudahan HP-nya awet, awet, awet. Ya ginilah kalau uangnya cuma seadanya ya, daripada pinjam uangnya orang, mending buat uangnya sendiri ya. Ini kuitansinya 3.600 NT. Ya, 3.600 NT. Ini yang di bawah. Ya udah teman-teman ya, ini cerita lucu dan juga cerita menyeramkan juga ya teman-teman ya. Terpaksa beli HP baru karena HP-nya hamil tua, hampir brojol. Lanjut makan dulu, dan sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan rahmat dan rezeki. Ada saja ya, mau pulang itu kebutuhannya dadakan itu ada-ada saja ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti juga mau beli, rencananya mau beli di Indonesia, tapi mungkin suruh beli sini, ya udah beli sini aja. Karena beli sini itu ribetnya itu nanti harus daftar email di bandara, itu males. Kalau nggak daftar email nanti nggak bisa buat apa namanya data, bisanya cuma buat TV. Untung saja itu ketemu ya. Biasanya kan aku buka HP itu, berapa itu kalau kelihatan udah kotor tak bersihin, tak buka nasinya, tak lap itu. Kemarin tuh mau tak buka, rencana mau tak lapin. Nggak taunya udah hamil 9 bulan, hampir brocol. Untung ketahuan. Kalau nggak tahu di cas terus 24 jam. HP-nya nyala terus 24 jam. Bahaya, untung ya masih diberitahu. Kalau nggak bisa bakar.
bilang dia enak badan juga ya. Tapi dibuat buat enak buat kerja juga. Namanya tugas. Sakit pun kerja ya teman-teman ya. Itulah nasib anak rantau. Jadi setelah kerjaan waktu jam istirahat siang ya udah istirahat siang. Tapi alhamdulillah masih bisa istirahat siang. Ada teman tuh yang enggak bisa istirahat siang sehari 24 jam tuh nonstop kerja. Malam baru istirahat. Lagi demam, itu nggak panas, cuma pilek, masih sakit kepala banget akhirnya. Anakku juga sakit, panas katanya. Mau pergantian cuaca, beler. Makan pedas biar nikmat makannya. Kalau enggak gini nanti makannya kurang enak. Udah badan enggak enak. Enggak ada harus makan. Minum obat. Yaudah teman-teman ya, cukup sampai di sini videonya. Saya mau lanjut makan beler. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.